Di sebuah desa kecil yang tenang dan damai, tinggallah seorang anak bernama Alif. Alif memiliki mimpi besar yang tumbuh di hatinya sejak kecil menjadi pemain sepak bola profesional. Setiap pagi, Alif selalu bersemangat memulai harinya. Ia tidak hanya rajin bersekolah, tetapi juga aktif berlatih sepak bola. Di pinggiran desa, terdapat sebuah lapangan sederhana yang digunakan sebagai sekolah sepak bola. Disinilah Alif berlatih setiap hari bersama teman-temannya. Setelah berlatih, Alif pulang ke rumah dengan perasaan puas. Ia tahu bahwa setiap tetes keringat yang ia keluarkan adalah langkah menuju mimpinya. Malam harinya, Alif selalu menyempatkan diri untuk belajar. Baginya, pendidikan tetap penting meskipun ia bercita-cita menjadi pemain sepak bola. Ia pun tidur dengan bola kesayangannya di sampingnya. Sebagai pengingat akan mimpinya suatu hari, desa kecil itu mengadakan turnamen sepak bola. Alif dan timnya bertanding dengan semangat menghadapi tim dari desa sebelah. Dengan kerja keras dan ketekunan, Alif berhasil mencetak gol kemenangan. Timnya pun merayakan kemenangan dengan penuh sukacita. Kemenangan ini hanyalah awal dari perjalanan panjang Alif. Dengan semangat dan ketekunan, ia yakin suatu hari nanti akan menjadi pemain sepak bola profesional.